bagian lain game apalagi dengan Abyssal Rogue-nya. Jadi jangan sampai targeting ini either itu ke Drian atau Sans dan bakal langsung di overdive dia sama juga dari Legends. Oh my god, Boon! Waduh! Gila, Boon Shaw! Gila, Boon bakal coba untuk mundur ke arah belakang. Ada teman yang telah dikeluarkan dari tower, tapi lihat Sans-nya free, Drian dengan flicker-nya, free juga ultimate. Mati juga. Ultimate-nya mati juga. Dua hilang, Pesel akan menjadi pilihan kedua dari Tribus setelah itu. Ternyata Luminer yang menjadi korban kelanjutnya. Ya, Luminer-nya kenapa masuk ya? Tapi itu momen Boon banget, Cok. Mereka mencoba untuk bertahan. Nggak, memang shot call-nya bagus banget sih, serius. Tapi sepertinya ini akan ayo gas gitu langsung mereka melakukan lock. Lihat di pasang itu saja. Wah, mati juga dong vertiknya. End dong, enggak jadi dong 3 game. Satu kali perang guys ya. Kami terhadap EVOS Legend. EVOS Legend harus tumbang 2-0 dong. Tetap dulu tag Drian. Oh my god, Ranger emas lagi ngebucin. Oh, Nick Stark langsung ngurusin EVOS Legend. Nice try, EVOS. Iya, iya, baru mau bilang. Oh, ini high ground kalah banget. Jadi kalau Kimi, ESS gak mati, si EVOS juga susah. Ah, boostnya salah pencet. Anjing, boostnya masuk. Nice. Wah, momen banget coy. Tadi udah bilang sih Drian gua OT ke Drian-nya flicker ke depan. Si Bali gila dia sakit banget coy. Versinya mati enggak tuh? Lah, mati dong. Lah. Dia end dong ini. Kayaknya kalau end enggak deh, kayaknya mereka lebih pilih Lord enggak sih? Masih ada dua orang gitu, terus wave baru keluar. Kita bisa defend ini. Ini bitter untuk para pemain dari tim Onyx Esports sebelum mereka melakukan Lord. Lihat. Agil bisa di, emang Agil bisa defend. Oh iya, NN, GG, N. Dia end dong ini. Langsung ditabrak gitu ya. Guys, mereka bisa lawan Kimi ESS. 2-0 dong. Valia sama Selena, di end dong ini. Iya, udah fix lah ini mah N. Lah. Tuh. GG. Oh my god, Ranger emas lagi ngebucin. Gila, momen banget itu Boots. Boots benar-benar MVP of the match sih, should be ya. Ini tadi kemarin dia udah gendong. Emang dia jago banget anjing Boots tuh. Iya iya iya, baru mau bilang Onyx high ground kalah banget. Jadi kalau Kimi ESS gak mati, si EVOS juga susah. Ah, Boots-nya salah pencet. Anjing Boots masuk. Nice. Wah, momen banget. Wah, momen ini. Tadi udah bilang sih Drian gua OT ke itu si Brody Wila dia sakit banget, Cok. Versinya mati enggak tuh? Lah. Mati dong. Lah. Di end dong ini. Kayaknya kalau end enggak deh, kayaknya mereka lebih pilih Lord enggak sih? Masih ada dua orang gitu terus enggak kita keluar. Bisa defend ini. Ini pintar untuk para pemain dari tim Onyx Esports sebelum mereka melakukan Lord. Lihat. Bagaimana bisa defend? Oh iya, end. Di end dong ini. Soalnya apa? Kita SM enggak bisa lawan Kimi ESS. Kalau enggak ada Valia sama Selena, di end dong ini. Iya, udah fix lah ini mah end. Lah. Lah. Oh my god, Ranger emas lagi ngebucin. Onyx. Gila, momen banget itu Boots. Gila. MVP of the match sih, should be ya. Ini tadi kemarin dia udah gendong. Emang Onyx sih tadi kemarin dia. Ih, ini anti-match udah kayak orang kurang ajar banget, Cok. Terus mena-mena dia tuh maju sampai situ. Wih. Waduh, gila Boots, Cok. Pokoknya jalan. Itu kombonya jalan banget sih Boots. Lulu. RKT mati juga. Alirnya mati juga. Versinya mati juga, Cok. Woi. Drian nge-free ke depan. Itu kan Luminer kenapa masuk ya? Tadi itu momen Boots banget, Cok. Gila Boots. Boots itu tadi. Memang shot call-nya bagus banget sih, serius. Ayo, gas. Gitu-gitu langsung. Wah, mati versinya. Aduh. Wah, mati juga dong versinya. Lo ke end dong? End. Gak jadi dong, 3 game. Satu kali perang. Aksa, Cok. Anjing 2-0, Cok. Ya ampun, di tele-tele, Cok. Kita foto dulu, tag Drian, guys. Gue start live deh. Bang Dut, gue start live ya. Nice try.